Iwa mo pura mama, rale kala birita, rem po ang matingita, risa rikara tuanta, ina kevin na kareng, lambar at tasasala na gua, na ina misal lang kareng, tama patoyang ito yang a, tama papiara kiara ka, kusala ka sirina, kuisara para laken na, beranya kuni pateba, pangkul kuni sayang, ikat teangin kareng, na ikambe lekok kayu, amirik kwangin, namaruna lekok kayu, ikat teje nek kareng, na ikambe batang mamayu, asolong ko jene, nama mayu batang kayu kata jarum kering naik kambe bandam panjai antah leku jarum nama minam bandam panjai puna salam tegam maya aruk rela lekanta bangke jeraku tindra ki batang joku pasan rena riboko pauan rena tanjari si kamba ini aruk rela lekanta dasi na dasi na tarima aruku kerengan Allah Ta'ala salama. Luar biasa nerin napa. Punna kucing ini sumpeng angarua sikat tari tariannya. Ini yang wajib kita jaga dan lestarikan. Ante kamu ada situ aja. Cocok diri mengurangi. Kita sebagai generasi pelanjut harus menjaga dan melestarikan budaya daerah. Karena budaya daerah adalah gambaran keadaan dan sifat dari setiap daerah. Angapa nerin napa? Angapa nerin situ aja. Ikat temen generasi ya, ikat tepan jagai, siagang alestarikan budaya ta. Unete ai mo ikat te, inai poi, jari, cerdas ni. Sebagai generasi pelanjut dan mengurangi siagang disituju. Una era kena hormati, siagang nahargai, paranta aku tahu. Wih teman-teman, kulihat lihat ini dari tadi orang Angaru sampai tak selesai menari, tidak kulihat di tayo, di mana tayo? Iyo di, aina tayo. Where is tayo? Kamae kita yo. Hey tayo, dia di kecil lama melaju merambat. Tayo selalu senang. Hey, kenapa nyanyi tayo ki? Naisa tayo, lakin nayo. Oh, nayo, nayo, oh nayo.
Ha! La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang ketika kalian melakukannya, maka kalian akan saling cinta-mencintai dan saling sayang-menyayangi. Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nashkuru syukran katsiran ila Allah alladzi qad atana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarak. And the second, salam and salawat to the best prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Who has brought us from the darkness to the lightness? Nahnu tulabun nasituna wa askiya wa nahnu talibatun mahiratun wa jamilah. Sanukaddimu lakum walakum walakum kaloman jama'iyah. What? Kaloman? Laisa kaloman, lakin kalaman jama'iyah. Kalaman jama'iyah. Kalaman jama'iyan, tatal unwan, pimpin pemulihan bergerak untuk merdeka belajar. DJ Kalaman Remix. What's Kalaman? Jama'ah. Yeah. Oh jama'ah. Yeah. Pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kepres RI Nomor 316 Tahun 1959. Penetapan Hari Pendidikan Nasional ini dilatar belakangi oleh sosok yang memiliki jasa luar biasa di dunia pendidikan. Dikenal sebagai perintis pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Yu'addu hadzal ihtifal zahman li'adati inma'i syu'uri bil wataniyati wal qawmiyati ta'zizir ruhi jami'il 'amilina fi majali ta'lim la siyama athna'a janiyati virus COVID-19. Jingga porena na hoki. Jingga porena na hoki. Tekamma tegora. Tekamma tegora. Cece porena bela. Go aku jadilah contoh yang terbaik. Sanjau. Lepas. Usbut. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil azim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayyuhal hadirun, al-hadirun, al-hadirun al-kiram. Dua tahun COVID-19 telah memberi banyak perubahan termasuk pendidikan. Hi guys. Hello. Do you know what happened in this pandemic COVID-19? No, we don't. What? No, we don't. Well, let me tell you. During the COVID-19 pandemic, many students experienced learning loss at different levels. Many national and international studies said that Indonesia has also experienced a learning crisis for a long time. Kodong, ya Hanan. Berpijak pada fakta yang terjadi, Kemendikbud Ristek telah mencoba berbagai upaya pembelajaran. Salah satunya adalah dengan mencanangkan kurikulum merdeka. Apa kan jadi karena kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Masya Allah, betul. Marhaban ayuhal asdiko. Naam. Tuasilu hukumatu sulawisi al-janubiyati aidon tahsinal mawaridil basyariyah. Pada aminat ta'limil mubakiril lazih yurukizu ala ta'limis syahsiyah wal madaris sihtiyah wa tahsina jawdatit ta'limis tanawi wa ta'limil mihani wa tulabi zawil ihtiyajatil khosso. The speaker met that the government will be strict if we work optimally to be less quality education in the condensed existing science. Sebagaimana motto Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah cerdaski, memperkenalkan semangat kerja, setulus hati, sepenuh jiwa, dan sekuat raga. Cerdaski lain adalah cekatan, beretika, berintegritas, berdedikasi, akuntabel, solid, kolaboratif, dan inovatif. Satu kali beri semangat, ya. Dua kali beri semangat, caca. Tiga kali beri semangat, caca. Beri semangat, caca. Cerdaski, gunakan hati tak, rasio tak, rasa tak, dan raga tak untuk kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas demi membangun pendidikan Indonesia yang lebih maju. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Ilaliko. See you. Mari didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewa kobawa.